Perlukan juri-juri sudah pun berada di atas pentas bersama dengan kita. Di sebelah saya, Dato' Aznail Haji Nawawi bersama dengan Dato' Sri Bida. Kita ada cikgu-cikgu dan bintang-bintang kita. Siapa yang akan membawa gelaran juara Ceria Popstar 2016, Pak Nil? Tapi sebelum itu, kita juga ada satu lagi anugerah, iaitu anugerah Bintang Genius. Anugerah ini akan diberikan kepada bintang yang telah menerima SMS yang tertinggi untuk konsert kemuncak ini. Pemenang akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM3,000 dan juga sebuah trofi. Dan yang memenangi anugerah Bintang Genius ini adalah, kita beri tepukan untuk John. Yep, John telah memenangi anugerah Bintang Genius. Oh, Datuk, yang dalam tu pun boleh makan ke tak? Oh, tu trofi je. Boleh makan, boleh makan. Ah, yang tak menang tu bukan tak genius tau. SMS je kurang. Okay? Okay, bye. Alright. Jadi kita akan mulakan dulu, Banin, di tempat yang keempat. Tempat keempat akan memenangi wang tunai sebanyak RM5,000, sebuah trofi dan 8 minggu pengalaman di pentas Ceria Popstar. Pemenangnya adalah, tepukan untuk Hazmel. Yes. pusing Hazmel tengok. Pusing, ambil gambar bagi. Tempat ketiga. Pemenang di tempat ketiga akan memenangi wang tunai sebanyak RM10,000 dan juga sebuah trofi. Tuan-tuan mempan, tepukan untuk Ade. Wow, RM10,000 tu kalau disusun menaik lagi tinggi pada dia. Kalau sikit singgit lah. Ya ke? Ani, ya Allah, tahniah Ani. Ani dah buat persembahan terbaik malam ni, Ani. Dapatlah pengalaman buat persembahan dengan Wings lagi. Alah. Alright. Eh, tengok engkau dengan baju Melayu ni macam hari raya rasa tau. Sedih pula aku. Sayu. Dia nak nyanyi. Kalau Anik berjaya ke pusingan battle, dia akan menyanyi lagu daripada Allahyarham Sudirman. Lagu kegemaran Pak Nel lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan terus mengumumkan juara Ceria Popstar 2016. Sekaligus nama yang tidak disebut itu adalah tempat kedua. Tempat kedua akan memenangi wang tunai sebanyak RM15,000 dan juga trofi, dan juara akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM20,000, sebuah trofi dan akan sign di bawah management saya. Tunggu nak ambil juara. Tak. Dan supply selama 10 tahun ku putih. Ada ke? Muka macam redor je. Yelah. Dan juara Ceria Popstar 2016 jatuh kepada juara Ceria Popstar 2016, Jun John. Dan ini bermakna Reza adalah tempat kedua yang membawa pulang RM15,000 dan juga sebuah trofi. Jun adalah juara Ceria Popstar 2016. Tepukan untuk Jun. Ya Allah. Kerja kita dah habis. Payment minta kata apa? Yap. Selalunya ada belon jatuh time ni, tapi nampaknya saya je lah yang terpaksa jadi belon tu.
Dato' Abu Fazli. Ah, Dato' pun. Yes. Tak nampak saya. Tak nampak saya. Yup. Yup. Kini gemilang itu. Apa kata kita bagi tepukan untuk bintang-bintang? Bintang-bintang kita. Jun juara. Reza di tempat kedua. Hazmir dan juga Adik. Ha. Semua pun kena. Wah, dapat mic. Ya. Letak lagi, letak lagi. Pada wajah ni cem. Yeah. Putih, mok dengan anak boleh cuba berlaku. Ayah boleh guna Pak Moga deh. Supaya kita semua sihat, selamat. Lepas tu comel putih gebu-gebu dan cidik. Ya. Tapi betul, Dato' Sri. Saya nak ingatkan kepada anak-anak, biar menyanyi bagaimanapun, kita kena jadi orang yang genius, orang yang pandai, okey? Menyanyi-nyanyi, cerdik, tetap kena cerdik. Yeah. Okay? Terima kasih, kita bagi tepukan untuk penawar kita, Dato' Sri Haji Nawawi. Juri-juri kita, Daddy Awi, Mak Iti, dan juga Zizan Razak, cikgu-cikgu kita, Mak Adam, Jacqueline Victor, dan juga Black. Terima kasih penonton-penonton di studio dan juga di rumah. Kita boleh temukan untuk Rodi and the Gonjang. Yes. Terima kasih kepada semua yang menyaksikan kami di rumah dan juga di TGB AU2 dan juga One Utama. Kita jumpa lagi insyaAllah di Ceria Popstar 2017. Assalamualaikum, selamat malam. Ini adalah konser kemuncak Ceria Popstar. Kita persilakan juara Ceria Popstar musim keempat. Yeah.